bagi semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberikan pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara automatik selama 3 bulan atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama kami di TV1 Bicara Naratif kembali untuk menemui anda pada malam ini secara jelas di siaran berita RTM MyFreeView 123 juga melalui aplikasi MyClick dan juga FB Live. Dan malam ini kita juga ingin menelusuri tentang apa yang telah pun kita berikan sedikit mukadimahnya pada awal pembukaan siaran tadi, iaitu pemerkasa tambahan yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, dan untuk mengetahui dan juga barangkali berkongsi dengan lebih lanjut untuk kita sama-sama berikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang apa yang perlu kita ketahui tentang pemerkasa tambahan ini. Di talian secara Skype bersama kami pada malam ini, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih Doktor atas kesudian meluangkan masa bersama kami pada kali ini. Sama-sama. Baik, doktor juga sebenarnya sering menyumbang artikel ekonomi dan juga keuangan ke akhbar-akhbar di Malaysia. Dan kalau boleh saya ambil satu petikan paragraf para ini, bila mana doktor menulis tentang pemerkasa pada awal bulan Mac yang lalu, bila mana ada dikatakan dalam artikel tersebut, sudah tentu situasi kita hadapi bukan mudah diselesaikan. Ia akan memakan masa agak lama untuk dipulihkan dan bergerak ke hadapan. Mungkin akan ada lagi pengumuman seperti ini. Suasana ekonomi yang kita hadapi sekarang mempunyai tahap ketidakpastian yang amat tinggi, itu pada bulan Mac. Dan hari ini awal bulan Jun, pemerkasa tambahan diumumkan oleh Yang Mahbub Perdana Menteri. Jadi kalau boleh kita minta pandangan awal doktor tentang apa yang telah pun disampaikan tentang pemerkasa khas secara amnya dahulu doktor. Okay, secara amnya kerajaan sebenarnya sedang berusaha untuk memastikan kesan ekonomi itu dapat diminimumkan, kerana kita sedia maklum bahawa apabila PKP dilaksanakan, dan sekarang ni PKP pula dia punya tahap itu lebih strict, lebih tegas lagi. Jadi sudah tentu ia akan memberi banyak kekangan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi. Justru perlu ada suatu tindak balas ataupun campur tangan oleh pihak kerajaan lah, kerana keutamaan kerajaan buat masa ini adalah untuk memastikan tahap kesihatan ataupun krisis kesihatan dapat ditangani dengan baik. Maksudnya kita nak putuskan jangkitan ataupun rantaian jangkitan COVID-19 itu dengan kadar yang segera. Tapi seperti biasalah, kalau kita buat keputusan ataupun buat pilihan, kita tak boleh dapat dua-dua sekali. Kena pilih satu. Bila pilih kesihatan, harga yang dibayar adalah ekonomi yang mungkin agak terjejas lah. Di sini peranan pemerkasa ataupun apa-apa sahaja bentuk bantuan ataupun pengumuman yang dilakukan pada sebelum ini, bertujuan adalah untuk orang kata tu mengurangkan kesan atau impak negatif kepada rakyat secara umum. Itu yang secara umum lah. Ya, doktor, ada juga yang bertanyakan apakah apa yang telah pun dibentangkan ini dapat disuai padan? Does it give the people what they need? Adakah berpadanan dengan apa yang rakyat mahukan dalam situasi mereka yang agak tertekan dengan situasi keuangan sekarang? Soalan apa yang rakyat mahukan tu saya kira agak subjektif ya. Maksudnya dalam pada kita meneliti siapakah yang betul-betul layak ataupun siapa yang terkesan, ada yang ada dia punya darjah orang kata tu kesusahanlah. Ada yang teruk, ada yang orang kata tu medium, ada ataupun mungkin orang kata tu tidak begitu terkesan. Jadi setiap rakyat Malaysia mempunyai darjah kepayahan yang berbeza-beza. Justru dia punya campur tangan ataupun bantuan tu juga perlu diselaraskan supaya sesuai dengan apa yang dialami. Dia tak mau orang kata tu membazirlah sumber-sumber kerajaan ni kan, kalau kita bagi pukul rata saja. Jadi itu berlaku satu pembaziran yang mana patutnya kita semua yang terhad tu dapat digunakan dengan sebaiknya, tapi kerana kita nak orang kata tu semua mengasa tanpa kita kira dia punya darjah kepayahan tu, maka berlakulah satu kerugian yang
akan menyebabkan semua rugilah. Itu yang kita nak elakkanlah sebenarnya. Dua situasi di sini, krisis kesihatan dan juga dari segi tekanan ekonomi. Dan bagaimana lagi apakah suntikan secara tunai ataupun cash injection itu merupakan satu jalan keluar berbanding dengan insentif-insentif lain yang telah pun diumumkan. Okey, kita melihat macam bagaimana apa itu bantuan itu dirangka. Sudah pasti seperti saya sebutkan tadi, kita melihat kepada situasi rakyat. Kalau kita lihat kepada mereka yang B40, mungkin keperluan untuk orang kata tu to put the food on the table, itu merupakan satu orang kata tu keutamaanlah bagi mereka. Justru ini peranan seperti bayaran pindahan, seperti bantuan prihatin rakyat BPI itu memainkan peranan untuk orang kata tu bukanlah menyelesaikan masalah itu secara total, tapi sekurang-kurangnya dapatlah mereka itu orang kata tu mengurangkan beban kewangan dengan bantuan yang ada. Ianya bersifat berkala, dan bila berkala ada dalam Februari, bulan Mei dan seterusnya, mungkin bulan Jun dan pagi bulan 9 dan sebagainya. Jadi akan ada satu waktu yang mana mereka ini akan menerima bantuan kerajaan dari sudut bayaran pindahan, dan mereka boleh merancanglah kewangan itu dengan lebih baik supaya tidak again sebab tak membazirlah. Jadi bantuan cash tu saya kata tadi mengikut keperluan. Kalau dari segi perniagaan, itu mungkin banyak berkisar berkenaan dengan pembiayaan kerana mereka menghadapi masalah untuk membayar hutang-hutang yang sedia ada. Jadi di situ apabila diberi bantuan ataupun skim microcredit ini, setidak-tidaknya dapat kata tu membeli waktulah. Dan apabila pinjaman itu dapat diperolehi dengan kadar pinjaman ataupun kadar pembiayaan sangat-sangat kompetitif, itu sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka, dalam pada masa sama dapat melunaskan pembayaran untuk modal pusingan seperti gaji, bahan mentah dan sebagainya lah. Itu saya kira dia punya area ataupun kawasan-kawasan yang menjadi target oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Doktor, ada satu juga situasi di sini bila mana catchment itu, Doktor, ya. Sebab walaupun insentif dari segi subsidi gaji dan sebagainya telah pun diumumkan, tapi masalahnya rolling capital dari segi perbelanjaan perniagaan itu sendiri masih tidak dapat diteruskan kerana tiada kecairan dari segi wang tunai. Jadi akan timbul tekanan daripada para pekerja pula. Jadi kerajaan dah bagi, kenapa bos tak nak panggil saya balik kerja? Masih ada mismatch ataupun ada macam rantaian yang tidak dapat disambung di situ. Pandangan Doktor bagaimana? Ini saya kira merupakan suatu permasalahan dari segi pengurusan ataupun pentadbiran bagaimana isu-isu ini ataupun langkah-langkah ini perlu dilaksanakan. Di sini saya rasa peranan maklumat, saluran maklumat itu perlu dikemaskini ataupun diperbaiki supaya bantuan itu dapat disampaikan dengan secara yang lebih efisien ataupun lebih cekap lagi. Saya melihat kalau macam bantuan wage subsidy itu ataupun subsidi upah, ia merupakan satu kesinambungan sebenarnya daripada pemerkasa, kalau kita panggil pemerkasa 1.0 lah yang diumumkan bulan Mac yang lalu kan. Dia telah sambung sebanyak selama 3 bulan. Kemudian bila pemerkasa 11 ini ditambah lagi sebulan lagi sehingga bulan Jun. Jadi ia merupakan, kalau maksudnya sudah 4 bulan lah program subsidi upah yang terbaru yang diumumkan. So saya kira disebabkan situasi COVID-19 ini masih lagi menghantui ekonomi kita, negara kita, saya menjangkakan mungkin akan ada lagi bantuan-bantuan kerajaan yang akan diumumkan sepanjang tahun ini. Kerana kita sedia maklum situasi pemvaksinan ataupun apa yang dikatakan imuniti berkelompok itu masih lagi jauh untuk kita capai. Justru risiko untuk ekonomi kita sentiasa berhadapan dengan situasi COVID-19 ini masih lagi ada. Jadi di situ saya rasa kerajaan sedang upayalah untuk meringankan beban rakyat. Kerana kalau kita lihat sekarang ini, tahun ini saja dah 3 kali kerajaan mengumumkan pakej-pakej bantuan ekonomi. Bermula pada bulan Januari yang lalu, pakej Permai, pemerkasa bulan Mac, lepas itu pemerkasa plus akhir bulan Mei yang lalu. Jadi sekarang baru bulan Jun dan kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19, jadi saya rasa akan ada lagi bantuan-bantuan yang akan diumumkan as we progress through the year.
Dan bercakap tentang untuk mempercepatkan pengagihan vaksin, mempercepatkan pemberian daripada 80,000 ke 150,000 dos hari itu sasarannya, dan mempercepatkan program ini di negeri-negeri kepadatan tinggi, dan menambah baik dari segi penggunaan jentera kerajaan, sekiranya isu mobiliti itu menjadi masalah kepada mereka untuk tampil, jentera ini akan digerakkan kepada kawasan-kawasan yang sukar untuk dicapai. Apakah terlihat dengan dipercepatkan program imunisasi ini dari segi pengagihan vaksin, ini dapat sedikit sebanyak ataupun secara signifikan mengembalikan kepulihan ekonomi itu? Ya, kerana kita tahu punca kita menghadapi masalah ini adalah COVID-19. Disebabkan COVID-19, kita tak dapat bergerak, perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa. Itu akan memberi kesan secara langsung kepada apa yang dikatakan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK. Itu dia punya punca dia. Jadi penyelesaiannya, vaksin ini dia orang kata tu penyelesaian yang terbaiklah. Kerana dengan vaksin ini, apabila kita mencapai imuniti berkelompok tu, peluang untuk berlaku jangkit itu akan menjadi sangat-sangat rendah. Dan ini memungkinkan proses pembukaan ekonomi itu dapat dilakukan dengan lebih yakin lagi. Sekarang ni kita tak berapa nak yakin. Kita masih risau lagi dengan ada yang kata dah kena vaksin pun masih terjangkit. Pasal disebabkan itulah, disebabkan imuniti berkelompok itu kita tak capai lagi. Jadi langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mempercepatkan program vaksin, langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan kapasiti sektor kesihatan melalui orang kata tenaga buruhnya, melalui peralatan ICU, katil ICU, saya kira itu merupakan satu pendekatan yang tepatlah, kerana kita tahu masalah COVID-19 ini selain daripada ekonomi, masalah kapasiti kesihatan, sektor kesihatan, bagaimana sektor kesihatan ini untuk orang kata itu menampung pesakit-pesakitnya. Kerana bercakap tentang sektor kesihatan, bukan sakit COVID-19 ini, ada pelbagai lagi penyakit yang perlu di kata itu dihadapi ataupun dilayanlah oleh sektor kesihatan ini. Saya kira pendekatan yang tepatlah bagi saya. Dan menurut pemerhatian doktor juga, dari aspek menyokong kelangsungan perniagaan, apa antara barangkali luahan ataupun maklumatlah feedback yang diberikan oleh pemilik-pemilik ataupun mereka yang berada dalam pemilik industri ini, dari segi kelangsungan perniagaan, apakah cabaran ataupun struggle paling utama setakat ini? Of course, aliran wang tunai lah. Di sini peranan orang kata tu pembiayaan skim mikrokredit, lepas tu moratorium bersasar. Di samping itu juga kita dapat lihat kerajaan juga memberi insentif cukai kepada pemilik premis untuk mengurangkan sewa bangunan sekurang-kurangnya 30%. Jadi ia memang banyak berkisar berkenaan dengan aliran tunai, kerana kita tahu perniagaan yang sangat-sangat terkesan seperti sektor pelancongan, sektor yang apa yang dikatakan high touch punya industries ni, banyak kekangannya. Disebabkan kekangan itu maksudnya kutipan jualan akan terjejas, dan apabila kutipan terjejas, keupayaan untuk melunaskan hutang juga akan terjejas juga. Jadi bantuan melalui moratorium, melalui micro scheme credit ni sebagainya, orang kata tu dapatlah membeli waktulah. Membeli waktu maksud saya itu, selesaikan satu masalah ni dari segi hutang, kemudian mungkin boleh fikir apakah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut ni. Sama ada nak beralih arah ke sektor yang lain ke, ataupun mencari jalan bagaimana untuk operasi perniagaan itu dapat dicekapkan lagi dengan penggunaan digital, digitalization dan sebagainya. Itu saya kira waktu, pembelian waktu tu juga sebenarnya memainkan peranan untuk kelangsungan perniagaan itu sendiri. Beralih ke dari perniagaan kepada individu pula, bagi golongan B40 khususnya sangat merasakan impak yang dibawakan akibat situasi pandemik sekarang. Jadi sejauh mana kita tahu bantuan prihatin rakyat juga disediakan khas untuk menjadi buffer untuk ketika ini, doktor. Ya, tapi dari segi jangka panjang, adakah ini sustainable? Adakah ini boleh diteruskan? Bukan diteruskan, sejauh mana ia boleh dipanjangkan supaya sebelum masyarakat kembali ke rutin sebelum ini? Itulah bagi saya, bantuan kerajaan yang sedia ada ini, maksudnya dari segi bayar pindahan tu okey boleh diteruskan. Tapi bagi saya, selain daripada bayar pindahan, orang kata tu kita berfikir post COVID-19 dah, selepas COVID-19 apa pula nasib kita. Di sini saya rasa peranan pendidikan, sektor pendidikan juga sangat-sangat penting.
agenda apa yang kita katakan capacity building untuk membina capacity pada masa akan datang juga sangat-sangat penting kerana sekolah kata dah selesai masalah COVID-19 ni pun ada, akan ada lagi masalah yang lain. Contoh sebelum ini kita bercakap tentang apa tu Industrial Revolution 4.0, revolusi industri kan. Kita tahu dengan revolusi industri, dengan penggunaan teknologi akan ada beberapa pekerjaan yang akan menjadi pupus dan sebagainya. Itu juga merupakan masalah yang perlu ditangani. Di sini keupayaan bagi masyarakat untuk kata itu cuba beralih arah ke sektor yang lain saya kira sangat-sangat penting. Bayangkan kalau mereka yang dulu dahulunya berada di sektor aviation, ya, kini mahu mencuba ke sektor yang lain. Sudah tentu akan berlaku apa yang dikatakan skill gap. Ya. Jadi ataupun dengan skill gap ni di situ peranan pendidikan. So saya rasa skim-skim latihan perlu dipergiatkan, perlu diperhebatkan supaya transisi atau transformasi ke sektor yang lain oleh pekerja yang terjejas ini dapat berlaku, dapat diurus dengan lebih baik lagi. Kembali selepas ini untuk bercakap tentang bantuan pinjaman bersasar dan ini merupakan satu yang sering disebut-sebut oleh warga masyarakat. Jadi kita akan juga tanyakan kepada doktor selepas ini. Kita berehat seketika dan teruskan bersama kami dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana. Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan program subsidi upah di bawah perkeso selama satu bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan kos RM1.5 bilion dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonan ditanggung oleh kerajaan. Adalah dijangkakan 2.5 juta pekerja dan lebih 200,000 majikan akan mendapat manfaat. Selain itu, majikan yang berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad akan diberikan pengecualian pembayaran levi selama satu bulan pada bulan Jun 2021. Baik, terus bersama kami dalam Bicara Naratif di talian Dr. Muhammad Azan Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Doktor, kalau boleh juga kita ingin sambungkan tentang perbincangan dari segi perincian apa yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam Pemerkasa Tambahan, Pemerkasa Plus ini dan rata-rata masyarakat yang menyebut-nyebut tentang moratorium akhirnya diumumkan juga moratorium pinjaman selama 3 bulan ataupun pengurangan bayaran balik ansuran 50% selama 6 bulan. Jadi bagaimana doktor lihat ini dapat meringankan ataupun dapat mitigate situasi ini untuk tempoh yang tidak ketentuan ini? Okey, bercakap tentang moratorium ni saya melihatlah perbincangan langsung di social media dan sebagainya ramai menyatakan patutnya moratorium pasal apa tu automatic moratorium dan sebagainya. Saya rasa mungkin di sini terdapat sedikit tu mungkin kekeliruan ke apa tu kan. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap bantuan itu sebaik-baiknya adalah bersasar dan moratorium kalau katakanlah tidak bersasar seperti kita laksanakan dahulu, yalah, kita tak mahulah nanti kerana kita faham setiap apa ni rakyat Malaysia itu mempunyai jajah kepayahan dan sebagainya, impak itu berbeza-beza. Jadi apa tu moratorium juga patutnya diselaraskan, disesuaikan dengan apa tu kesusahan yang dialami. Saya melihat sebelum program Pemerkasa Plus ini diumumkan, ada beberapa bank pun sudah mengumumkan pelanjutan moratorium ini. Dan moratorium bukan sahaja moratorium saja, dia sebenarnya ada lagi seperti program penjaduan semula dan persetujuan semula pinjaman. Dan selain itu mereka juga sentiasa apa tu para peminjam ataupun pelanggan bank boleh sahaja apa tu pergi berjumpa dengan pihak AKPK untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan apa tu bantuan mereka dari sudut debt management program ya, pengurusan hutang dan sebagainya. Jadi apa tu bantuan ataupun yang berbentuk moratorium ni sebenarnya begitu kata tu mengambil kira tentang keadaan semasa bagi mereka yang terkesan dan apabila dilanjutkan lagi sekali lagi ia sebenarnya memberi ruang untuk mereka yang menerima manfaat ini untuk memperbaiki kedudukan kewangan mereka kerana
Moratorium seperti yang kita faham diberikan secara besar-besar dan maksudnya dalam tempoh 3 bulan tak perlu bayar dan tempoh ataupun pemotongan 50% tapi untuk tempoh 6 bulan dua pilihan ini diberikan. Jadi masa yang ada ni perlu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana hutang lah secara nature-nya, secara semula jadinya perlu dibayar. Apa yang berlaku sekarang ni, moratorium ni hanyalah suatu bentuk kata tu penangguhan dan dengan penangguhan ini ia memberi waktu kepada mereka yang menerima manfaat ni untuk memikirkan apakah strategi yang terbaik untuk dilakukan untuk memperbaiki kedudukan mereka. Kerajaan banyak menyediakan pelbagai latihan melalui program DHRDF, SOKSO dan sebagainya. Jadi masa yang ada ni seharusnya digunakan dengan sebaiknya untuk mencari ruang dan supaya akhirnya moratorium ini dapat disambung balik. Masa itu, penangguhan tadi kita tangguh, sekarang ini kita bayar balik hutang seperti biasa. Dan kalau sebelum-belumnya kita selesaikan hutang itu dalam kadar yang ditetap ataupun tempoh yang ditetapkan. Kerana yalah, kita tak maulah keadaan kita berada dalam keberhutangan dalam berpanjangan. Sebaik-baiknya kita bila resam berhutang, kita bayar dan kita akan selesaikan hutang itu. Kalau tidak, kalau moratorium berpanjangan, jawabnya masyarakat itu akan sentiasa dalam keadaan keberhutangan. Jadi itu sudah tentu akan menjejaskan kualiti hidup. Andai kata ekonomi sudah pulih, kita dah keluar daripada kemelut COVID-19, hutang masih lagi kena selesaikan lagi. Kita tak maulah keadaan itu macam tu kan. Maksudnya kita kalau boleh dapat mencapai suatu keseimbangan hidup, kesejahteraan hidup. Dengan mengambil kira kedudukan kewangan kita dengan lebih baik lagi. Jadi perspektif yang patut kita lihat tentang moratorium ini sepatutnya lebih luas lagi. Doktor, ramai juga yang bertanyakan sekiranya dalam tempoh darurat yang berlangsung ini sekiranya beberapa pengecualian ataupun arahan khas boleh diberikan untuk sistem pentadbiran, apakah juga gesaan yang sama boleh diberikan kepada pihak bank untuk memberikan lebih lagi daripada apa yang telah pun disokong kepada apa yang diberikan oleh kerajaan. Mungkin bank juga boleh memandangkan untung mereka setiap tahun ini masih lagi menunjukkan angka yang sangat positif. Doktor. Okey, kita kena fahamlah peranan bank ni apa. Kalau kita lihat peranan bank ni dalam sistem ekonomi itu, kalau kita saya nak bagi satu analogi lah. Kalau dalam badan kita manusia ni organ dia adalah jantung. So kalau kita samakan organ manusia, bank ni macam jantung. Kalau jantung tidak dijaga, kebimbangannya akan berlaku kata tu penyakit seperti cardiac arrest dan sebagainya lah. Di sini peranan bank tu sangat-sangat penting. Kalau dulu pada tahun 2008-2009, isunya berkaitan dengan bank. Krisis keuangan dalam sistem perbankan, tapi bukan di sinilah, di Amerika Syarikat. Tapi kesannya melimpah ataupun sampai ke Malaysia. Jadi saya nak katakan kat sini sektor perbankan, sistem perbankan sangat-sangat penting. Situ saya rasa peranan bank negara menjalankan tugas mereka dengan baik itu memastikan setiap bank mempunyai kecukupan modal yang baik, kecairan yang baik. Jadi maksudnya setiap langkah tu dia kena ambil kira lah keupayaan bank itu dan kelancaran sesebuah ekonomi itu. Jadi kalau kita nak kata tentang darurat dan bagaimana perintah itu dilaksanakan, itu saya rasa kena rujuklah bagaimana pihak bank negara beroperasi. Tapi saya sebagai pemerhati, sebagai seorang yang bekerja di bank, saya melihat perkara itu macam itulah. Maksudnya peranan bank itu sendiri sangat-sangat penting dan kita tak boleh nak kacau ataupun kita nak cucuk-cucuk jantung itu kan. Jadi kalau itu berlaku, maka kita bimbang akan membawa masalah yang lain pula. Apakah juga ada persepsi timbul dari segi stigma ataupun persepsi bank ke mana mereka hendak meminjamkan dana ini kepada peniaga-peniagaan yang macam kalau sekiranya tidak mendapat sambutan sekarang, mereka juga akan takut untuk meminjam wang kepada mereka yang terlibat dalam bidang pelancongan khususnya. Jadi itu juga antara halangan yang dirasakan oleh para pengusaha industri kita, kerana walaupun telah diumumkan on paper memang nampak cantik, tapi bila mereka approach ataupun mereka mendekati pihak bank, industri ini saya tidak tahu feasible atau tidak. Jadi ada sedikit kekangan di situ. Pandangan doktor bagaimana?
Di sini saya rasa apa ni kita lihat bank tu sendiri sebenarnya sebuah perniagaan dan kebanyakan bank juga sudah mula orang kata tu melihat sektor PKS sebagai sebuah sektor yang mampu untuk memberi pulangan yang baik. Tetapi of course seperti yang disebutkan tadi tentang apa tu sama ada pelanggan itu kita boleh bagi pinjaman atau tidak dan sebagainya, itu amat-amat bergantung pada rekod dan sebagainya. Of course kalau kita bercakap tentang sektor PKS atau sektor yang apa tu lebih mikro, di sini mungkin mereka perlu melihat ataupun cuba approach institusi seperti SME Corp ataupun PNB ataupun Tekun dan sebagainya sebelum, maksudnya perlu ada satu orang kata tu program yang orang kata tu mengambil kira tentang upaya mereka untuk meminjam lah. Of course pihak bank apa itu akan ada dia punya kekangan dari sudut menilai keupayaan pembayaran bagi seseorang ataupun apa itu perniagaan untuk membayar hutang. Tetapi rekod ataupun historical rekod tu sangat-sangat penting. Jadi saya rasa apa ni pelanggan yang sebegini rupa, saya rasa mereka perlu apa cuba mendekati institusi ataupun agensi-agensi kerajaan yang orang kata tu boleh memimpin mereka supaya akhirnya mereka boleh menjadi bankable punya customer lah. Sedikit komen doktor sebelum kita berehat untuk segmen seterusnya. Pembiayaan mikrokredit RM1.5 bilion, kadar pembiayaan sudah 3%. Siapa yang patut tampil untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang telah pun diumumkan ini? Bagi saya sektor-sektor yang terjejas lah seperti yang saya sebutkan tadi, tourism ataupun berkenaan dengan food and beverages dan sebagainya. So dengan bantuan pinjaman 3% ni saya kira sangat-sangat kompetitif dan sepatutnya mereka cuba melihat aliran tunai mereka dan dengan bantuan ini adakah mereka mampu untuk sekurang-kurangnya meringankan beban kewangan dan mungkin merencana semula strategi perniagaan mereka supaya apabila situasi COVID-19 ini selesai, mereka dalam keadaan bersedia untuk lebih maju lagi bergerak pada masa hadapan. Dan sekembalinya nanti kita ingin tanyakan tentang dari segi skala besarnya debt ceiling ataupun hutang maksimum ini, kita akan bercakap selanjutnya dalam bicara naratif bersama pengasas ekonomi dari Bank Islam Malaysia Berhad. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Peruntukkan RM450 juta bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 bukan sahaja di hospital sediaan KKM tetapi juga di hospital pengajar universiti awam seperti di UiTM, UPM dan UKM serta melalui hospital Medan ATM seperti di Sabah dan Sarawak. Baik, terima kasih kepada anda telah terus bersama kami dalam Bicara Naratif dan juga terima kasih kepada telah menghantarkan soalan kepada kami. Kita berbicara tentang perincian program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa plus bersama Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Doktor, kalau tadi doktor telah berikan penjelasan tentang apa antara bagaimana mekanisme ini berfungsi, apakah kesan secara langsungnya kepada debt ceiling untuk negara ini dan untuk pemahaman masyarakat, kepada kami, apakah yang boleh kita ketahui untuk warga masyarakat tentang debt ceiling? Okay. Debt ceiling ataupun had hutang ni sebenarnya adalah self-imposed. Maksudnya had itu diletakkan sendiri oleh pihak kerajaan, oleh pihak MOF. Jadi kalau ada keperluan untuk menaikkannya, tak ada masalah. Mereka boleh menaikkan seperti apa yang dimaklumkan oleh lembaga menteri kewangan lah. Cuma isunya adalah bila naikkan siling hutang, maka hutang akan meningkat. Jadi kebimbangannya, satu, apakah respon oleh rating agencies ataupun agensi penarafan seperti S&P, Fitch ataupun Moody's. Seperti kita maklum tahun lepas, Fitch rating telah pun menurunkan kita punya penarafan daripada single A- kepada triple B plus
50 plus lah. Jadi kebimbangan kita mungkin ada, kalau kita naikkan ceiling tu pula nanti, itu kebimbangannya. Tetapi bagi saya dalam hal ini, kita perlu menimbang tara apakah keperluan semasa yang yang betul-betul penting. Adakah kita ingin menjaga mereka yang pemain-pemain di pasar modal ataupun rakyat kita sendiri dan peniaga kita sendiri. Di sini satu pilihan yang perlu dibuat secara baiklah. Dan kita sedia maklum bahawa hutang kerajaan ini kalau dilihat teratanya dalam bentuk ringgit Malaysia, lebih 90% adalah dalam ringgit Malaysia. So, dalam kalau hutang kerajaan Malaysia dalam ringgit Malaysia, risiko untuk mungkir ataupun default itu sangat-sangat rendah. Pasal hutang itu dalam ringgit Malaysia, kerajaan boleh memang bayar. Kemudian kalau kita lihat kajian-kajian dibuat oleh penyelidik, saya merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Bank of BIS ya, pada tahun 2011. Mereka menyatakan hutang kerajaan dia punya threshold tu ataupun nilai ambang tu sekitar 85%. Maksudnya kalau lebih 85% baru ekonomi tu akan terjejas akibat daripada penambahan hutang. So kalau kita mengguna pakai kajian tersebut 85%, sekarang sini kita 60%, dijangka hutang kita sekarang ni dalam sekitar 58.5%, jadi tak banyak dah. Kalau kita naikkan 60 tu, katalah naik 70% pun, kalau ikut kajian tadi tu, masih lagi bawah daripada 85%. Jadi maksudnya, itu saya selalu sebutkan, sebenarnya bagi saya, kerajaan mempunyai ruang untuk berbelanja dan signifikan peningkatan siling hutang ni adalah untuk memberi suatu flexibility pada pihak kerajaan untuk berbelanja dengan lebih lagi. Tapi bukanlah dalam erti kata berbelanja tu berbelanja sembrono, kan? Berbelanja tanpa orang kata tu ada mekanisme imbang, check and balance dan sebagainya. Tentu perbelanjaan yang saya maksudkan adalah perbelanjaan yang berhemah, perbelanjaan yang bertanggungjawab dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kerana kita tahu situasi COVID-19 ni masih lagi memberi kesan dan kita dijangkakan situasi ini akan mengambil masa. Terbaru pihak International Labour Organization ILO mengatakan bahawa situasi pasaran pekerjaan dijangka lembap sampai tahun 2023 secara global. Jadi di situ sudah menandakan bahawa kita tahu kesan pada ekonomi ini akan memakan masa yang panjang. Di sini peranan kerajaan sangat penting dan kalau ada keperluan untuk menaikkan hutang siri hutang itu, saya kira boleh saja. Dan kajian empirical pun dah menyatakan 85% itu dikira sebagai satu threshold lah yang boleh kita anggap sebagai panduan. Itu saya rasa saya maksudkan kerajaan mempunyai ruang. Tapi apa-apa pun kita kena tengoklah apa yang dibuat oleh pihak Kementerian Kewangan dalam sini. Dan sekiranya ratings ini tidak kembali kepada sebelumnya, apakah kesan jangka panjangnya kepada Malaysia? Kita lihat ya, rating ini dia baru berubah. Cuma ialah bila kita berhadapan situasi COVID-19 ni, dia berubah ke arah yang kita tak suka lah, menjadi rendah. Tapi kalau usaha untuk memperbaiki kedudukan keuangan kerajaan tu menjadi lebih baik dan tumbuhan ekonomi pula akan kembali pulih, ia akan membantu untuk meningkatkan balik penarafan. Kerana penarafan kredit ni antara parameter-parameter yang mereka lihat selain pada hutang kerajaan adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan GDP growth itu sendiri yang menjadi satu pertimbangan bagi mereka untuk membuat satu penarafan ini. Di sini konteks yang saya nampak peranan bantuan kerajaan ataupun rans package rangsangan ekonomi itu perlu ditingkatkan. Kita nak naikkan GDP itu. Dan apabila itu belum berlaku, kemungkinan untuk kita mendapatkan rating yang lebih baik sememangnya ada. Ia bukan sesuatu yang aku kata tu rigid lah. Jadi sekiranya hutang itu boleh dinaikkan lagi tanpa memberi kesan yang negatif, apakah ruang-ruang yang sebagai penganalisis ekonomi sendiri doktor lihat boleh diberikan lebih lagi kepada warga masyarakat dalam situasi sekarang? Sebab sedia maklum kalau diumumkan 2 minggu sekalipun PKP, selagi nombor itu tidak turun, dia lanjutkan demi aspek keselamatan. Pandangan doktor bagaimana? Itulah tadi disebut tentang program pembaksinan kan. Jadi kalau katakanlah kerajaan mempunyai lebih banyak ruang fiskal untuk berbelanja, mungkin program pembaksinan tu ataupun peruntukan tu boleh ditambah.
dan kita boleh dapatkan lagi vaksin tempoh masa untuk kita mencapai apa yang dikatakan imuniti berkelompok tu dapat dipercepatkan. Sekarang ni sasarannya adalah Disember 2000 tahun ni lah. Tapi kalau kita tambahkan peruntukan, mungkin sasaran tu dapat diawalkan lagi. So saya nampak signifikannya apabila silih hutang tu dinaikkan, maksudnya kerajaan mempunyai sumber untuk membuat perkara yang penting. Itu saya katakan tadi, kita bukan berkata kerajaan untuk berbelanja sembrono dan sebagainya, bukan. Flexibility yang dapat dicapai melalui peningkatan silih hutang itu adalah untuk tujuan perkara-perkara yang penting. So dalam kes sekarang ini adalah untuk meningkatkan vaksin. Jadi mungkin melalui peningkatan silih hutang itu, maka peruntukan untuk vaksin boleh ditingkatkan. Maka kita dapat capai lebih awal lagi imuniti berkelompok tersebut. Satu yang perlu juga kita tanyakan dengan doktor, iaitu dari segi pertunggungan khas cukai kepada pemilik bangunan dan ruang perniagaan, lanjutan pengecualian duty stamp dan juga pengecualian untuk SST kenderaan penumpang CK dan juga CBU. Kita tahu pendapatan negara itu diraih juga cukai merupakan salah satu sumber untuk negara mendapatkan pendapatan. Jadi dengan begitu banyak pelepasan dan pengecualian, bagaimana ini memberi kesan jangka panjang pula? Bercakap tentang pemotongan cukai ataupun pengeluaran cukai dan sebagainya, itu akan memberi kesan kepada pendapatan kerajaan. Tetapi seperti saya katakan tadi, langkah-langkah ini bertujuan untuk kita tingkatkan balik pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Apabila pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka secara automatiknya, ataupun kita panggil automatic stabilizer, secara automatiknya kutipan cukai akan meningkat pada masa akan datang. Tahun ini memanglah, tahun ini memang kita tak jangkakanlah kutipan cukai akan banyak disebabkan pertumbuhan ekonomi itu masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu lagi. Tapi kesan-kesan positif ini akan dapat dirasai pada tahun-tahun yang akan datang. Di situ kita dapat lihat kutipan cukai akan lebih baik lagi. Dan dalam masa ini pun kita dapat lihat harga minyak pun telah mungkin meningkat dalam ataupun sedang bergerak dalam sekitar yang dikira sangat-sangat favourable. Dan itu juga dapat membantu dalam dari sudut memberikan hasil kepada kerajaan. So ia memerlukan masa lah. Kita akan sambung lagi untuk satu lagi segmen selepas ini dalam Bicara Naratif berhubung dengan pemerkasa tambahan bersama Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid. Teruskan bersama kami. Sekiranya anda juga mempunyai sebarang soalan ataupun komen, boleh terus hantarkan ke laman FB kami. Kami akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menjelang akhir Jun nanti, kita mampu untuk mencapai sasaran 150,000 dos sehari melalui penambahan terimaan vaksin daripada syarikat pengeluar, penambahan pusat-pusat pemberian vaksin, memperkenalkan kaedah pemberian secara pandu lalu dan penambahan anggota sukarelawan. Disasarkan untuk selesai menjelang bulan Disember 2021 dengan negeri berkepadatan penduduk tinggi seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang menjelang Oktober. Baik, juga telah kami berikan tadi sekilas lalu tentang pengisian pemerkasa tambahan yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Di talian kita masih lagi berbicara dengan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia. Doktor, apakah barangkali untuk tempoh yang penuh tidak ketentuan ini, kita gunakan termari grup, Doktor, ya, untuk mana-mana industri yang terkesan, individu yang terkesan, untuk kerajaan dan masyarakat kembali untuk menilai semula apakah hala tuju selepas ini, walaupun tidak sempurna tetapi ada usaha untuk memperbaiki keadaan itu. Tapi barangkali lihat ada juga pihak-pihak yang tidak kelihatan komitmen mereka, sebab kita dapat lihat dari segi utility, diskaun bil elektrik, TNB yang terlibat. Tapi bagaimana pula dengan utility lain seperti pemprosesan air, satelit TV? Ini juga sebenarnya yang digunakan oleh warga Malaysia. Apakah tidak ada ruang bagi mereka barangkali disarankan untuk sama-sama tampil memberikan diskaun ataupun apa juga pelepasan untuk mengurangkan beban keuangan rakyat Malaysia?
Yang itu saya tak pasti. Mungkin melalui program libat kurus bersama Kementerian Kewangan, perkara ini mungkin perlu diketengahkan saya rasa. Tapi yalah, seperti saya sebutkan tadi, semua perniagaan kata itu terkesan, dan saya kira juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan juga tidak kurang kata itu menerima kesan kepada apa itu COVID-19 ini. Saya kira mungkin kekangan-kekangan itu mungkin apa itu memberi sedikit halangan untuk bantuan itu diberi. Tapi saya rasa melalui program libat urus itu seharusnya mungkin perkara ini telah pun dibincangkan. Tapi selebihnya saya tak berapa pasti tentang hal ini. Dan Doktor, bagaimana juga Akta 829 ini yang juga dimuatkan dalam permakasa tambahan, bagaimana ia juga dapat memberi sedikit ruang bernafas untuk mereka yang terlibat dalam situasi seperti ini? Bernafas. Okey, yalah, bercakap tentang bantuan ini, tujuannya memang tak lain tak bukan untuk kata tu memberi ruang ataupun menstabilkan sedikit apa yang kita hadapi sekarang ini. Tapi yalah, hakikatnya kita perlu fikirlah, sebenarnya apabila berlaku COVID-19 ni, secara boleh katakan dia macam a blessing in disguise in a way, to some degree lah. Maksudnya dia memaksa kita untuk berfikir apakah yang perlu kita lakukan dari sudut productivity. Contoh yang boleh saya lihat, bekerja rumah, macam di rumah tadi ni, ya, kan semakin ke untuk amat bekerja di rumah, dan kita dapat lihat sebahagiannya juga kata memberi kesan yang positif dari sudut productivity, dapat kurangkan utility bills dan sebagainya. Jadi sebenarnya apabila berlaku COVID-19, dia memaksa kita untuk memikir tak apakah yang penting sebenarnya. Adakah apabila kita mementingkan substance ke, kita mementingkan formnya. Jadi itulah saya rasa kata tu antara sudut pandang saya, yang saya kira selain kita bercakap tentang bantuan, ya, bantuan penting untuk meringankan beban, untuk meminimalkan kesan. Tetapi selepas COVID-19 ni, adakah kita akan kembali balik ke yang asal ni, operasi yang asal, modus operandi yang asal? Jadi kalau itu yang berlaku, maksudnya kita telah terlepas satu peluang yang besarlah untuk membuat satu transformasi yang lebih bermakna, baik di peringkat individu maupun di peringkat perniagaan. Jadi saya kira saya nampak situasi COVID-19 ni sebenarnya memberi ruang kita untuk berfikir apakah yang betul-betul penting, what really matters untuk kita bergerak ke hadapan dengan lebih baik ini. Apakah doktor juga lihat dari segi kebergantungan pendapatan negara itu dalam beberapa aspek ekonomi, barangkali boleh difikirkan semula untuk lebih kepada skill ekonomi, kerana sasaran penciptaan pekerjaan 2021, 500,000 program subsidi upah, insentif pegajian, program latihan, dalam situasi bila mana kita cuba bangkit semula ini, mungkin perlu dibangunkan semula ataupun diberikan kemahiran baru kepada tenaga kerja di Malaysia. Betul, di sini saya nampak aspek keusahawanan tu perlu diberi penekanan, kerana kita tahu bahawa pada masa akan datang peluang pekerjaan memang menghadapi orang kata tu pelbagai cabaran lah. Tadi saya sebutkan pada awal tadi, Industrial Revolution 4.0, dia banyak mengubah landscape pasaran pekerjaan. Di sini saya rasa peranan institusi latihan untuk orang kata tu memberi satu latihan kemahiran kepada rakyat Malaysia, tidak kira sama ada mereka yang graduan atau tidak graduan. Tapi graduan apatah lagi lah. Bagi saya, graduan ni sekarang ni kita tak boleh fikir terlalu rigid lah. Kalau katalah mereka itu graduan ekonomi, mereka mesti jadi ekonomis. Kalau mereka graduan accounting, mesti jadi accountant. Pemikiran sebegitu rupa perlu diubahlah, kerana ilmu yang kita dapat belajar di universiti sepatutnya membantu seseorang itu untuk membuat keputusan lebih baik lagi. Jadi saya nampak arah yang lebih sustainable pada masa akan datang adalah untuk menggalakkan lagi aspek keusahawanan. Tapi sekali lagi, apabila perkara ini kita nak tekankan, akan ada orang kata tu lompang-lompang ataupun gaps yang perlu diperbaiki. Dan melalui latihan, melalui skim bimbingan inilah, saya rasa melalui agensi-agensi kerajaan berkaitan, boleh membantu untuk orang kata tu mengurangkan lompang itu tadi. Kerana untuk menjadi usahawan bagi saya juga bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan tidak semua orang boleh jadi usahawan. Tetapi bagi saya, mungkinlah, mungkin
kita memerlukan 10% saja yang menjadi usahawan, tapi dia akan memberi kesan limpahan yang positif dari sudut penciptaan pekerjaan di dalam satu segi ekonomi itu sendiri. Jadi kita melihat dalam kerangka yang lebih besar. Kalau kita fikir terlalu rigid, kalau satu kita belajar satu bidang, dia kerja pun dalam bidang itu juga. Jadi kalau itulah pemikirannya, kita akan mengalami satu kerugian lah. Doktor, ini yang telah pun digariskan dalam pemerkasa plus pemerkasa tambahan ini. Ada juga yang bertanyakan, kalau dulu boleh dibenarkan pengeluaran KWSP, apakah barangkali ada ruang untuk dirunding semula bagi mereka yang ada balance yang mencukupi untuk dikeluarkan? Pandangan doktor bagaimana? Saya kira perkara ini mungkin sedang difikirkan apakah kesesuaiannya untuk dilaksanakan dan seterusnya. Kerana ialah apa yang telah dikongsi oleh pihak KWSP dan sebagainya, situasi apa yang dikatakan populasi menua ataupun aging population juga satu masalah juga sebenarnya. Kita terlalu memikirkan COVID-19 sehingga kita melupakan situasi yang akan datang, iaitu populasi kita yang akan semakin menua. Signifikannya adalah apabila umur kita semakin panjang, adakah seseorang itu mempunyai kewangan yang cukup atau tidak apabila mereka mencecah umur persaraan nanti. Jadi bagi saya memang betul kita perlu pentingkan masa sekarang juga. Tetapi pada masa yang sama, pada masa akan datang juga perlu difikirkan juga, kerana rakyat Malaysia dan seluruh dunia dilihat mortality rate itu semakin meningkat. Maksudnya umur semakin panjang, jadi secara umumnya lah. Keperluan untuk berbelanja pada ketika usia tua juga merupakan perkara. Jadi saya kira itu merupakan suatu pertimbangan yang saya kira perlu diambil kira secara serius. Bukan setakat policy makers ataupun pembuat dasar, kita sendiri. Kita tanya diri kita, apa akan jadi kalau katalah duit KWSP itu sentiasa kita usik. Kerana kita akan kehilangan apa yang dikatakan sebagai compounding factor, faktor compound. Kita keluar duit tu, kita akan rugi dari sudut compounding factor tersebut. Jadi peluang kita untuk kumpul kekayaan kita apabila kita usia besar ini akan terjejas. Jadi saya faham. Kadang-kadang semasa ni memang kita memerlukan cash tunai dan sebagainya. Tapi saya kira mungkin kita kena lihat apa lagi bantuan-bantuan kerajaan yang mungkin dapat diminimumkan penggunaan KWSP tersebut. Dan dari segi sedikit rumusan, kalau kita boleh tanyakan kepada doktor juga, dengan apa yang telah pun dibentangkan dan juga diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, dari segi kesegeraan itu untuk bantuan ini sampai kepada mereka yang memerlukan, kerana itu juga antara soalan FAQ yang paling popular, paling kerap ditanyakan di ruang-ruang komentar. Sebaik saja sebarang perutusan itu dilakukan, bagaimana, secepat mana, jadi apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mempercepatkan lagi jurang ini? Yalah, itu satu aspek yang penting sebenarnya juga. Bantuan dah disediakan, peruntukan telah diberi. Tetapi kalau dari segi aspek praktikalnya tidak dituruti, itu juga merupakan satu kerugian kepada masyarakat kita. Jadi saya rasa di sini perlu diperhatikanlah, terutamanya bagi mereka masyarakat di luar bandar. Ialah tahap penggunaan internet dan sebagainya amat berbeza bagi mereka yang di bandar. Jadi kalau bantuan-bantuan yang banyak memerlukan penggunaan IT ini, tapi mereka yang di luar bandar perlu kita selaraskan. Mungkin perlu diadakan orang kata tu capaian yang lebih praktikal. Tetapi ialah kita sedia maklum bahawa sekarang ini banyak kekangan dari sudut COVID-19 dan sebagainya. Tapi di sini ialah perlu difikirkan dari segi praktikalnya. Kerana dari segi praktikalnya juga tu penting, kerana bantuan lambat sampai pun boleh beri kesan yang negatif pada ekonomi negara. Baik. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami selama 45 minit ini berbincang dan memberikan pandangan berdasarkan aspek kepakaran doktor sebagai Ketua Penganalisis Ekonomi. Dan untuk itu, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan soalan dan juga mengikuti siaran bicara naratif sejak awal tadi. Dan bagi pihak penerbit Nur Dahlia Nasharuddin dan semua kru bicara naratif, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat. Sekali kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.